panel pertama, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efisien dengan pembicara Kepala BPKP, Jaksa Agung, Menko Polkam dan Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, Masyarakat yang telah dilaksanakan tadi pagi sebelum kehadiran Bapak Presiden. Kemudian panel kedua setelah nanti arahan Bapak Presiden, kebijakan nasional implementasi Atasita menuju Indonesia Emas 2045, pembicaranya adalah 5 Menko, Menko Bidang PMK, Menko Bidang Infrastruktur Pembangunan Wilayah, Menko Bidang Pangan, Menko Bidang Perekonomian, dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Selanjutnya setelah nanti makan siang, panel ketiga program unggulan pemerintah pusat, yaitu tentang ketahanan pangan oleh Menteri Pertanian, kemudian ketahanan energi oleh Menteri SDM, hilirisasi oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi di KPM, kemudian makan bergizi oleh Kepala Badan Gizi Nasional, dan tentang perumahan, pembangunan perumahan untuk rakyat miskin oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Terakhir, panel keempatlah tentang pilkada serentak yang aman dan damai. Pembicaralah Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Kepala BIN, Kapolri, dan Panglima TNI. Bapak Presiden dan hadirin kami hormati, diharapkan melalui kegiatan ini ada arahan dari pemerintah pusat, khususnya dari Bapak, yang akan dipedomani oleh seluruh kepala daerah dan jajaran Forkompinda dan sekaligus pimpinan instansi vertikal provinsi. Sebagai informasi kepada Bapak bahwa APBD